皆さんこんにちは。Aku dan Namura masuk vlogger di Jepang yang paling kece. Ya Allah, aku tidak make up, alis aku tidak pakai alis, tidak pakai bedak, tidak pakai apa-apa. Jadi aku pakai masker untuk menghindari ketidakpedean aku, ya kan. Jadi tuh lagi musim dingin ini kulit aku jadi kering sekali. Pakai bedak pun tidak menempel karena kulit itu kering, bibir aku kering, kulit muka aku kering, semuanya kering, kulit kuku-kuku aku kering. Pokoknya kalau musim dingin itu aku tidak suka sekali dikarenakan semuanya kering. Jadi aku pakai masker aja ya, oke? Nah, hari ini aku mau bikin vlog tentang belanja-belanja karena banyak dari kalian itu selalu kadonya bikin dong belanja video belanja-belanja mingguan, bulanan atau apalah itu. Jadi sebenarnya aku itu nggak pernah belanja bulanan ya, jadi aku selalu tuh belanja mingguan. Kalau habis ya tinggal beli, jadi aku nggak pernah bisa tuh kayak beli sabun untuk sebulan, sabun untuk itu aku nggak pernah bisa seperti itu. Nah kalau belanja mingguan itu biasanya suami aku yang selalu belanja mingguan, entah sabun, entah makanan untuk seminggu, dalam seminggu itu suami aku yang selalu belanja setiap hari Minggu ya. Tapi ini sekarang hari Minggu dan suami aku lagi sakit, jadi aku yang menggantikan tugas suami. Kan sebenarnya aku tugasnya hanya memasak doang ya, cuma ya karena kan suami sakit ya udah aku yang ganti belanja. Sekarang hari ini nih aku mau belanja itu keliling. Pertamanya aku mau belanja ke Bu Eka untuk membeli bawang merah, sosis, apalagi ya, daging, pokoknya belanja kayak gitu. Terus setelah dari itu aku mau ke supermarket belanja kayak sayuran, daging juga, bumbu-bumbu dan pampers, dan aku mau beli cat warna. Sebenarnya belum luntur-luntur banget, cuma kan warnanya udah agak sedikit pudar sedikit. Nah aku mau touch up lagi supaya warnanya itu lebih mentereng kayak gitu. Terus mau beli apa lagi ya? Ya pokoknya lihat aja deh. Terus tadi aku rencana tuh pengen bikin video yang dicepetin gitu, terus aku pakai audio ngomong kayak gitu. Cuma lihat aja nih nanti gimana ya. Habis enak banget ya kalau belanja bawa kamera diliatin sama orang. Tahu sendiri kan kalau orang Jepang itu privasinya tuh aduh, kalau lihat kamera tuh langsung tidak mau kayak gitu. Nah sekarang aku lagi mau menuju ke Bu Eka dulu, nanti aku videoin lagi kalau udah sampai Bu Eka ya. Pokoknya ikutin aku terus, jangan di skip videonya, apalagi skip iklannya. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan jangan lupa juga diklik tanda loncengnya biar kalian gak pernah ketinggalan nonton video terbaru dari aku. Ikutin aku terus, cekidot.
pokoknya Bu Eka sebentar lagi sampai. Eka apa suaminya ya? Apa Bapak Haji? Assalamualaikum. Wah, lagi pada makan bakso. Mau beli lengkuas. Ini lengkuas kan ya? Beli ya kali lagi bumbu instannya. Yang biasa nggak ada ya. Kenapa harus rasa kari? Kok original aja. Daging. Beef chicken, okay. Sosis. Daging pula. Kan bawang aja deh. Bawang merah. Udah, ini aja udah mahal paling. Gak aja lah kak sama kalian, gak make up, cuma pakai lipstick. Tadi aku langsung pakai lipstick tau. Mau lepas masker, langsung lepas masker, langsung pakai lipstick. Tadi belanja di Bu Eka 5.345. Oke, sekarang aku mau nyemil tadi beli nih. Bon cabe macaroni crispy. Sekarang langsung belanja ke supermarket. Level 10 lumayan enak, es lebih atu. Untung beli teh botol yang dingin, jadi bisa langsung minum. Apapun makanannya, minumnya teh botol Sosro. Aku sampai di supermarket ya, jadi mungkin aku
aku langsung ngevideoin aja. Dan mudah-mudahan gak banyak orang, oke? Okay? Jadi aku enak gitu ngevideoinnya, gak malu-malu gitu. Ini aku udah sampai. Aku mau belanja. Aku udah dikasih menu. Menu apa sih? Catatan sama suami. Ini suami aku yang tulis tuh. Ya. Ya. Jadi sama kita beli kol. 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 Ubi mahal ya. Bawang putih, jahe. Apa lagi? Strawberry mahal sekali. Yang buah-buahan ini. Wow, enak. Jadi ini nggak ada anggurnya. Ini empat, ini sih. Ini banget. Tekan belanja yang nggak ada catatan. Kalau suami kan dia belanja yang sesuai catatan, kalau aku kan jadi belanjanya beda. Ini daging buat bikin bakso. Ayam buat karage. Diskon 20%. Sepuluh persen nih diskon margarita. Tadi beli makan buat suami, terus beli minum juga. Sekarang kita akan beli ya, yang itu gak ada lagi. Beli ini nih.
bilang mau diet tapi belinya coklat. Soalnya ini aku belum nyobain. Ini tuh coklat ini kan dia itu adanya di musim dingin doang. Diminum buat makan aja. Tinggal beras. Ini beras 5 kilo. Ini beras yang nggak dicuci ya. Ini tulisan kanjinya. Jadi beras ini nggak perlu dicuci. Udah langsung dimasak aja. Lanjut belanja Pampers. Teh minuman aku untuk diet, bukan diet sih. Jadi kalau makanan yang berlemak itu nggak terlalu masuk gitu katanya sih. katanya. Ya iya aku nggak bawa tentengan. Pampers untuk musim dingin biar anget. Jadi cat warna rambut. Ini aja deh yang warna-warni ya kan. Ini harganya segini dah. Ini masker, maskara. Aku udah habis maskara aku. Tetap aku suka banget sama maskara Maybelline. Entah yang long atau yang ini apa namanya, volume. Oke, tapi ini waterproof nggak ya? Kayaknya nggak waterproof ya. Udah selesai belanjanya tadi, belanja di supermarket itu habis 9.100 eng. Terus di tempat Sunrock alias tadi beli Pampers dan segala macam cat warna rambut itu habis 4.500. jadi hari ini aku total belanja sekitar berapa tuh, 20.000 ya, 20.000 yang nanti aku tulis di bawah, kira-kira itu seperti itu ya untuk seminggu. Untuk seminggu segitu. Tapi kalau sosis tadi di WK kan sosis harganya tadi berapa ya, 3.000 itu kalau dirupiahin berapa tadi tuh aku tulis ya. So gitulah. Biasanya nggak sampai sebanyak itu sih ya kan, kadang-kadang
Ya Allah, goyang-goyang. Kadang ada kan, sebulan sekali tuh pasti pengeluaran tuh lebih banyak gitu kan. Beda-beda lah. Belanja mingguan aku, semoga kalian suka dengan video ini. Aduh, kamera aku goyang-goyang. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan jangan lupa juga di klik tanda loncengnya biar kalian gak pernah ketinggalan nonton video terbaru dari aku. Akari tuh, akari. Akari tuh. Ah, baba lagi main.